Bekas tahanan ISA Yazid Shafaat dan pembantunya Muhammad Helmi Hussein didakwa hari ini di Mahkamah Tinggi. Kedua-duanya didakwa atas dua pertuduhan di bawah Seksyen 130G Kurungan A dan Seksyen 130K Kurungan A. Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Azman Hussein juga membenarkan seorang lagi tertuduh, Halimah Hussein, dituduh di bawah Seksyen 130G Kurungan A secara berasingan kerana menghilangkan diri dan tidak dapat dihubungi. Yazid Shafaat dituduh menggalakkan perlakuan perbuatan keganasan dengan niat untuk memajukan suatu tujuan ideologi untuk mengugut orang awam di Syria dan dituduh menganggotai kumpulan pengganas Tanzim Al-Qaeda Malaysia. Muhammad Helmi Hassim dituduh atas dua pertuduhan yang sama bersubahat dengan Yazid Shafaat. Pertuduhan dibacakan Timbalan Pendakwa Raya Datuk Muhammad Hanafiah Zakaria. Pertuduhan di bawah Akta 574 Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, boleh dihukum penjara maksimum seumur hidup dan denda. Yazid dan Muhammad Helmi didakwa melakukan kedua-dua kesalahan antara 1 Ogos 2012 hingga 20 Oktober 2012 di sebuah rumah di Taman Bukit Ampang, Ampang, Selangor. Yazid juga dikatakan telah menjadi penaung kepada kumpulan Tanzim Al-Qaeda Malaysia yang telah diasaskannya sendiri. Kedua-dua tertuduh diwakili Peguam Amir Hamzah Arshad.